akhirnya kami sampai di Polandia setelah berapa jam? 17 jam dari Osaka. Sekarang kami akan menuju ke kota tempat papanya lahir selama 3 jam. Dominik sekarang di mana? Iya. Karena Tata Simon salah belok, jadi harus muter. Dan GPS-nya tidak sama dengan jalan.2回。Selamat sore. Tiba di Polandia. Lihat barangnya bawaannya tuh ya. Ini. Mari kita lihat apartemen di Polandia. Kami menyewanya per hari karena kami masih belum menemukan tempat tinggal. Nah, ini kasih lihat ya. Kamar mandinya cukup kecil. Toiletnya ada mesin cuci juga. Dan cuma ada shower. Cuma gak ada air buat cebok. Nah ini ruang meja makannya sama dapur. Tuh, ada microwave-nya. Ada oven kecilnya. Ini ada oven juga. Lihat dulu dong, di sini ada microwave. Ada kopi, dikasih minyak. Apartemen di sini. Kulkasnya. Gimana bukanya? Tuh, kosong. Nobel suka yang ini atau yang tadi? Ranjangnya di sini buat berempat. Iya, nanti pakai ya. Terus di sini juga ada sofa. Harganya satu malam sekitar 400 ribu rupiah. Nah, setelah itu kami akan pindah lagi. Mami. Ma.